Sudanes, kumaha kabarna? Damang sadina dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film Pendekar Tak Terkalahkan untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya seorang pemuda yang bernama Jiseng yang merupakan seorang jenderal dari kerajaan Ruyao sekaligus merupakan anak angkat dari sang kaisar yang saat ini telah kembali dari medan perang. Kemudian Kasim memberikan ucapan selamat kepada sang jenderal karena telah memenangkan perang tersebut. Dan saat ini sang jenderal dipinta untuk menghadap kepada sang kaisar. Namun di sini Jiseng yang merasa belum menyelesaikan tugasnya, ia pun menolak permintaan itu dan pergi ke suatu tempat. Di tempat lain, diperlihatkannya seorang perempuan cantik dari keluarga Sau yang bernama Sau Sang. Namun semenjak kecil ia ditinggalkan oleh kedua orang tuanya yang saat ini ia bersama pelayan milik neneknya yang sangatlah kejam dan diasingkan di sebuah desa terpencil yang membuat Sau Sang ini memiliki sifat pendendam. Dikarenakan kedua orang tua Sau Sang akan kembali ke rumah milik keluarganya, ia pun diperintahkan untuk kembali pulang agar kedua orang tuanya Sau Sang tidak mengetahui jejak sang nenek yang telah mengasingkannya selama berpuluh-puluh tahun di tempat ini. Diperlihatkannya sang nenek bernama Nenek Sau bersama menantunya yang merupakan bibinya Sau Sang yang bernama Bibi Ge, dan mereka berdua inilah dalang di balik penyiksaan terhadap Sau Sang tersebut. Tak lama kemudian, datanglah kedua orang tuanya Sau Sang ke rumah keluarga mereka, yang dimana mereka berdua telah meninggalkan rumahnya berpuluh-puluh tahun lamanya karena memiliki tugas di perbatasan kerajaan atas perintah dari sang kaisar. Ayahnya Sau Sang ini bernama Sau Si dan ibunya bernama Yuan Yi. Terlihat sang nenek sangatlah senang melihat anaknya yang telah kembali, yaitu ayahnya Sau Sang. Di sisi lain, Jiseng yang belum menyelesaikan tugasnya, yang ternyata ia bersama pasukannya telah menghadang kereta kuda milik Sau Sang yang sedang dalam perjalanan. Dikarenakan ia mencurigai kalau salah satu dari keluarga Sau telah menggelapkan senjata milik kerajaan. Sau Sang yang memiliki niat balas dendam terhadap keluarganya yang selama ini telah menyiksanya, sesaat tangannya menunjukkan arah ke sebuah tumpukan jerami kepada Jiseng. Karena selama ini ia tahu kalau adik neneknya itu memiliki bisnis kotor tersebut. Menyadari hal itu, Jiseng pun langsung menangkap orang itu yang bernama Paman Dong. Singkatnya, Sau Sang yang telah kembali ke rumah keluarganya, ia pun langsung disambut oleh kedua orang tuanya. Namun di sini sang ayah merasa curiga kenapa anaknya ini begitu kusam dan tidak terawat, yang membuat sang nenek berpura-pura pingsan karena ia yang takut tindakan busuknya ini diketahui oleh kedua orang tuanya Sau Sang. Kemudian datanglah Jiseng ke sana dengan memberitahukan kepada Chang Si yang merupakan ayahnya Sau Sang, dengan mengatakan kalau Paman Dong akan diberikan hukuman dikarenakan telah menggelapkan senjata milik kerajaan, yang membuat Chang Si mendengarnya sangatlah terkejut karena salah satu keluarganya telah berbuat kejahatan. Diperlihatkannya Paman Dong yang sudah berada di dalam penjara, dan di sini Jiseng akan menginterogasinya siapa saja orang yang telah menggelapkan senjata milik kerajaan ini. Dan Paman Dong yang tidak ingin dihukum mati, sehingga ia pun terpaksa memberitahukan semuanya itu. Sedangkan di tempat kediaman keluarga Sau, terlihat ibunya yang meminta Sau Si untuk membantu Paman Dong keluar dari hukuman penjara karena Paman Dong merupakan adik kandung dari sang ibu. Namun di sini Sau Si tidak ingin membantunya dikarenakan jika ia membantunya maka keluarga Sau akan dalam masalah yang dianggap sebagai pengkhianat oleh kerajaan.
mencuci. Sedangkan di luar terlihat pembicaraan mereka telah didengar oleh Sausang. Namun ia langsung ditegur dan dimarahi oleh ibunya dikarenakan menganggap Sausang yang tidak memiliki etika sopan santun telah mencuri dengar pembicaraan orang lain. Mengetahui ibunya yang sangatlah marah terhadap dirinya, ia pun sangatlah bersedih dikarenakan ia yang berpuluh-puluh tahun tidak bertemu. Namun ibunya di sini justru seperti tidak menyayanginya. Di keesokan harinya, terlihat keluarga Sau yang sedang berkumpul untuk membahas Sau Sang yang kenapa tidak bisa menulis dan membaca. Kemudian datanglah Paman Dong yang kedatangannya saat ini hanya ingin mengucapkan perpisahan kepada keluarganya karena ia yang akan dihukum penjara nantinya. Bahkan ia juga meminta bantuan kepada kakaknya yaitu Nenek Sau untuk membantunya agar terlepas dari hukuman ini. Namun kakaknya ini menolak permintaan itu dikarenakan jika ia membantunya keluar dari masalah ini maka keluarga Sau akan dianggap pengkhianat oleh kerajaan. Paman Dong yang bersedih sekaligus marah karena kakaknya ini yang tidak ingin membantunya. Ia pun akan membongkar semua kebusukan kakaknya ini dan Bibi Ke yang selama ini telah menyiksa dan mengasingkan Sausang di sebuah tempat desa terpencil. Setelah itu Bibi Ge yang merasa kesal karena kebusukannya selama ini akan ketahuan. Ia pun langsung melampiaskan kekesalannya ini kepada suaminya yang tidak bisa berjalan itu. Lalu datanglah Geang yang merupakan anak mereka yang langsung memeluk sang ayah agar ibunya ini tidak memukul ayahnya tersebut. Terlihat Sausang yang mencuri dengar dan memiliki kesempatan untuk balas dendam. Ia pun langsung berpura-pura akan bekerja sama dengannya dengan mengatakan kalau keluarga Sau ini sangatlah ingin memiliki keturunan anak laki-laki dan secara kebetulan Bibi Ke ini sedang mengandung anak laki-laki. Oleh karena itu, ia menyarankan untuk membicarakan tentang hal ini kepada sang nenek. Nantinya sang nenek merasa senang dan Bibi Ke pun pasti akan menguasai kediaman keluarga Sau ini. Di keesokan paginya, Bibi Ge pun membahas dirinya yang sedang hamil anak laki-laki dan sang nenek pun menjadi sangatlah senang mendengarnya karena keluarga Sau akhirnya memiliki keturunan laki-laki untuk sebagai penerus dan nantinya kediaman utama ini akan menjadi milik Bibi Ge. Singkatnya beberapa hari kemudian, datanglah Sang Kasim yang merupakan utusan dari Sang Kaisar ke tempat kediaman keluarga Sau dengan membacakan sebuah dekrit dan memberikan hadiah kepada Sau Si bersama Yuan Yi karena atas kerja keras mereka selama puluhan tahun ini menjaga perbatasan kerajaan. Sang Kaisar memberikan mereka sebuah rumah besar yang berada di ibu kota berikut dengan harta yang sangatlah berlimpah sebagai tanda jasa mereka karena telah menjaga perbatasan kerajaan. Mengetahui mendapatkan hadiah dari Sang Kaisar, ia pun mengajak ibunya untuk pindah ke rumah yang baru, terkecuali Bibi Ge yang memang akan tinggal di rumah ini, karena Bibi Ge yang sebentar lagi akan memiliki anak laki-laki sebagai penerus keluarga Sau nantinya. Dan setelah semua orang pergi dari rumah ini, sesaat ia pun menyadari kalau ia sudah dijebak oleh Sausang. Kemudian ia pun melampiaskan amarahnya kepada suaminya sendiri. Ia menyalahkan suaminya yang tidak berguna, tidak seperti Sau Si kakaknya itu yang bisa mendapatkan hadiah dari Sang Kaisar. Tak lama kemudian Yuan Yi pun datang ke sana dengan meminta pengawalnya untuk membawa suaminya Bibi Ge keluar. Setelah itu ia pun langsung menampar Bibi Ge itu sebagai balasan karena sudah menyiksa Sausang anaknya selama ini. Sehingga saat ini Yuan Yi akan mengusirnya dan akan dikembalikan ke rumah orang tuanya. Ia melakukan ini karena Bibi Ge yang telah dibutakan rasa iri dan benci yang suatu saat nanti dapat membahayakan keluarga Sau. Di sisi lain, Jiseng yang berhasil menemukan keberadaan seseorang yang dianggap pengkhianat yang sudah menyelundupkan senjata milik kerajaan yang bernama Sujin. Namun di saat masuk ke dalam seluruh pasukan tidak menemukannya. Dan di sini Jiseng justru tak sengaja merasa curiga terhadap patung di sana. Ia pun segera menggesernya dan pada akhirnya Sujin pun berhasil ditemukan. Aku tidak akan menemukan.
Namun di sini Si Ujin sudah bersiap untuk melakukan bunuh diri dengan memakan racun yang berada di dalam mulutnya agar Ji Seng tidak bisa mendapatkan informasi darinya. Dan sesaat Ji Seng melihat terdapat tanda lahir, ia pun teringat di saat ia kecil pernah melihat tanda lahir tersebut. Ia pun menyadari Si Ujin di saat dulu pernah bertemu dengan seseorang pandai besi. Maka dari itu ia pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk menangkap semua pandai besi yang nantinya akan diinterogasi. Di sisi lain, Shao Sang bersama seluruh keluarganya telah tiba di ibu kota, sehingga nenek Shao sangatlah begitu bahagia melihat ini semua. Tak lama kemudian, datang seorang pria bernama Liu yang merupakan anak ketiga dari nenek Shao sekaligus adik dari ayahnya Shao Sang. Di sini Liu memiliki anak laki-laki yang bernama Li Bai dan Li Gong. Di sisi lain, diperlihatkan sosok ayah kandung Jenderal Ji Seng yang bernama Ji Wan dan bersama istri barunya bernama Chun Yu. Pesta tersebut untuk merayakan Ji Seng yang akan dijodohkan dengan seorang wanita bangsawan. Lalu tak lama kemudian, Ji Seng pun datang ke sana dengan menolak perjodohan tersebut. Kemudian wanita yang akan dijodohkan dengannya datang ke sana bernama Putri Yuchang. Namun di sini Ji Seng mengatakan ia tidak akan menikahinya karena ia yang sudah menyukai wanita lain. Kemudian kedua anak buahnya memberikan informasi bahwa malam ini terdapat pesta lampion dan mereka sudah memeriksa dari semua lampion yang berada di ibu kota. Namun hanya lampion yang berada di rumah Araklah yang berbeda, yang pada umumnya lampion tersebut dari bambu dan berisikan lilin. Namun lampion yang berada di rumah Arak terbuat dari besi. Kemudian Ji Seng memerintahkan mereka untuk menyelidiki siapa pemilik rumah orang tersebut, yang apabila bisa ketemu, maka mereka bisa mengetahui dalang di balik penggelapan senjata kerajaan. Karena lampion yang terbuat dari besi hanya tukang pandai besi sajalah yang bisa membuatnya. Diperlihatkannya festival lampion pada akhirnya telah dimulai. Shao Sang beserta seluruh keluarganya juga ikut merayakan festival tersebut, yang di mana mereka berdua ini baru pertama kali merayakannya. Sedangkan Ji Seng memantau dari atas dengan melihat situasi, dan sesaat ia melihat Shao Sang di sana, terlihat Ji Seng merasa senang melihatnya karena wanita yang ia sukai berada di sana. Sedangkan Shao Sang merasa kesal melihat perlakuan ibunya yang perhatian kepada Ge Yang ketimbang dirinya sendiri. Oleh karena itu ia pun pergi mencari kesenangannya sendiri. Ia pun mendatangi kerumunan orang-orang yang di mana di sana terdapat pesta teka-teki. Di setiap lampion terdapat tulisan teka-teki dan siapapun yang bisa menjawabnya maka akan bisa membawa pulang lampion tersebut. Sesaat ia disenggol oleh seorang wanita keluarga bangsawan yang bernama Zhong Jun dengan menghina Shao Sang yang dianggap gadis kampung karena menghalangi jalannya tersebut. Kemudian teka-teki pada akhirnya dimulai. Satu persatu warga mencoba menjawab teka-teki di setiap lampion itu, namun mereka selalu gagal. Lalu tiba-tiba seseorang yang bernama Sen menjawab setiap teka-teki tersebut dan bahkan jawabannya semua benar, yang membuat semua orang takjub akan kepintarannya itu. Sedangkan Zhong Jun marah kepada tunangannya yang bernama Lu Yao yang tidak memiliki kemampuan untuk menjawab teka-teki tersebut. Lu Yao menjawab ia pasti kalah melawan Sen karena Sen adalah kakak seniornya di akademi. Lu Yao. Karena semua teka-teki itu sudah dijawab oleh Sen, lalu pria pemilik kedai memberikan satu kali kesempatan kepada semua warga. Siapapun yang bisa menjawab teka-teki darinya maka akan menjadi pemenangnya dan diberikan arak yang berusia 1000 tahun. Pertanyaannya itu, mereka harus bisa mengukur kedalaman sebuah sumur menggunakan sebatang ranting yang ia pegang. Dan mendengar hal tersebut, Shao Sang pun segera maju ke depan untuk mencobanya.
Dengan kepintarannya, ia pun menggunakan ranting pohon sambil diukur menggunakan penggaris. Setelah sekian lama ia pun berhitung. Shao Sang lalu menjawab sumur itu memiliki kedalaman sekitar 2,5 kaki orang dewasa. Dan siapa sangka jawabannya ternyata benar. Maka dari itu, ia pun akan diberikan hadiah arak yang berusia 1000 tahun. Zhong Yun yang dari awal selalu meremehkannya menjadi malu sendiri dan pergi dari sana, yang tak sengaja bersenggolan dengan seorang pria yang bernama Xiao Yao. Sementara itu Ji Seng telah mendapatkan informasi bahwa pemilik lampion teka-teki itu adalah Xiao Yao. Karena setelah diselidiki, lampion itu terbuat dari besi. Bahkan Xiao Yao merupakan anak bangsawan yang tidak kaya, namun dalam sekejap bisa menjadi orang kaya raya. Dan bisa dipastikan uangnya berasal dari penjualan senjata kerajaan yang sudah diselundupkan, yang dijual ke kerajaan musuh mereka. Sedangkan Xiao Yao sendiri jatuh cinta pada pandangan pertama saat melihat Zhong Jun. Namun Zhong Jun yang sudah bertunangan dengan Lu Yao memilih pergi dari sana. Di sini Ji Seng bersama pasukannya akan pergi. Lalu sesaat warga dihebohkan dengan putri Yu Chang tercebur ke sungai. Karena tidak bisa berenang, ia pun meminta pertolongan. Yang ternyata ia hanya berpura-pura saja agar menarik perhatian Ji Seng untuk menolongnya. Namun Shao Sang yang kebetulan berada di sana, dengan menyadari sungai itu tidaklah dalam, ia pun langsung menendang seorang pria hingga terjatuh. Yang ternyata memang benar, sungai itu tidaklah dalam. Dan pada akhirnya Putri Yu Chang pun ketahuan berbohong. Tak lama kemudian, kehebohan pun terjadi. Dan orang-orang berteriak kebakaran yang berasal dari rumah arak milik Xiao Yao. Di sini Shao Sang pun segera ke sana, karena dia arak 1000 tahun miliknya belum sempat ia ambil. Diperlihatkannya semua orang mencoba memadamkan api sampai Shao Sang yang ditabrak hingga terjatuh. Reruntuhan api itu hampir mengenainya, dan dengan cepat Ji Seng datang menyelamatkannya. Kemudian ia pun pergi tanpa mengatakan apapun, dan Shao Sang yang melihatnya tentu saja tidak asing karena seperti pernah melihat wajahnya tersebut. Singkatnya diperlihatkannya keluarga Shao yang sedang mengadakan sebuah acara untuk kediaman mereka yang baru. Semua tamu undangannya datang menghadiri acara itu, terutama sahabat Shao Xi yang merupakan seorang jenderal bernama Wan Song. Lalala. Di sana Jenderal Wan Song memberikan sebuah pisau belati untuk Shao Sang sebagai hadiah, karena ia bersama ayahnya merupakan sahabat dekat. Tak lama kemudian, Shen pun datang ke sana. Ia pun lalu dipersilakan masuk, yang sesaat Shao Xi merasa heran, padahal ia tidak pernah mengundangnya untuk datang ke acaranya tersebut. Setelah itu Shen pun langsung menemui Shao Sang yang sedang duduk di ayunan. Itulah alasan ia datang ke sini, karena jatuh cinta pada pandangan pertama saat melihatnya. Namun di sini Shao Sang langsung pergi dari sana. Sementara di tempat lain, Ji Seng menangkap salah satu pemilik rumah arak yang terbakar itu. Pria di sana mengaku rumah arak tersebut bukanlah miliknya, melainkan milik seseorang yang bernama Xiao Yao. Sehingga di sini Ji Seng sadar bahwa Xiao Yao telah mengetahui. Maka dari itu, rumah arak miliknya dibakar olehnya sendiri untuk menghilangkan jejak dan barang bukti. Lalu sesaat perhatiannya teralihkan oleh Shao Sang yang kebetulan lewat di sana. Saat kembali ke rumah, ia pun dihampiri oleh Chun Yu, yaitu ibu tirinya. Namun di sini Ji Seng tidak menganggapnya sebagai ibu tiri dan bahkan memanggilnya dengan sebutan bibi. Chun Yu lalu memberikan undangan kepadanya, yang dimana undangannya itu milik Putri Yu Chang yang akan berulang tahun. Chun Yu pun berharap Ji Seng menerima perjodohannya agar menikah dengan Putri Yu Chang. Namun tentu saja Ji Seng menolak undangannya tersebut, dan ia pun tidak akan mau menikahinya. Sesaat anak buah Ji Seng bernama Gao justru memegang undangan itu, sehingga Ji Seng memintanya untuk memukul dirinya sendiri sebanyak 10 kali karena menerima undangan tersebut.
kepada Isukan Maya. Singkatnya, di malam harinya, Gao pun melaporkan bahwa acara ulang tahun Putri Yuchang dihadiri oleh Zhao Sang. Mendengarkan hal itu, Jiseng berubah pikiran dan ingin pergi ke sana karena wanita yang ia sukai juga datang ke acara tersebut. Ia pun bertanya di mana undangannya itu, dan Gao menjawab kalau ia sudah membuangnya. Sehingga ia pun diberikan hukuman 10 kali lagi karena sudah membuang undangan tersebut. Di sini Jiseng mengatakan apabila Gao berhasil menemukan surat undangan itu, maka ia dibebaskan dari hukumannya. Keesokan harinya, Zhao Sang pergi ke acara ulang tahun Putri Yuchang bersama dengan ibunya dan sepupunya. Lalu tak lama kemudian datang seorang wanita berbaju merah bernama Wen Qi yang merupakan anaknya Jenderal Wan Song, sahabat ayahnya Zhao Sang. Lalu ia pun memberikan tusuk rambut kepada Zhao Sang beserta Geang supaya penampilan mereka terlihat cantik. Dikarenakan ayah mereka bersahabatan dengan Wan Qi, juga mau bersahabat dengan mereka. Sementara di dalam, pelayan mengabarkan kepada Putri Yuchang kalau Zhao Sang yang telah datang, yang dimana mereka sudah mengetahuinya. Wanita yang disukai oleh Jiseng adalah Zhao Sang, dan timbullah niat jahat mereka kepada Zhao Sang. Saat pesta dimulai, Putri Yuchang langsung menghina Zhao Sang karena tidak pernah memakan makanan mahal dikarenakan berasal dari desa. Wanita dari keluarga bangsawan lainnya yang berada di sana juga turut menghinanya. Dan Wen Qi tentu saja tidak ambil diam. Ia pun segera membela Zhao Sang dan menghadapi mereka semua. Lalu semua wanita bangsawan di sana mengatakan bahwa Putri Yuchang akan dinikahkan dengan Jenderal Jiseng. Mereka pun merasa kasihan kepada Zhao Sang akibat tinggal di desa sehingga tidak pernah melihat wajah sang jenderal. Karena sebelumnya sang ibu meminta Zhao Sang untuk tidak bertindak macam-macam, ia pun memilih untuk mengalah. Dengan mengatakan kalau Jenderal Jiseng yang mereka katakan itu sebenarnya menyukai dirinya, namun ia tolak karena tidak menyukainya. Dan mendengar perkataannya tersebut membuat Putri Yuchang menjadi kesal. Secara mengejutkan, Jiseng tiba-tiba berada di sana sambil membenarkan perkataan Zhao Sang bahwa ia memang menyukainya. Zhao Sang yang pada awalnya hanya main asal bicara saja jelas ketakutan saat bertemu dengannya, dan sesaat ia teringat Jiseng adalah orang yang menyelamatkannya kemarin malam. Karena malu dan merasa bersalah, ia pun berpura-pura sakit perut dan meminta Wan Qi untuk mengantarnya keluar. Setelah itu Putri Yuchang menghampiri yang mengira Jiseng datang untuk menemuinya. Namun Jiseng mengatakan alasan ia datang karena Zhao Sang juga datang. Apabila wanita yang ia sukai telah pergi, maka tidak ada alasan untuk ia tetap berada di sini. Dan ia pun langsung pergi dari pesta tersebut. Sementara Zhao Sang ketakutan, pada awalnya ia hanya berpura-pura mengatakan kalau Jenderal Jiseng menyukainya, namun ia tidak tahu ternyata Jiseng memang benar-benar menyukainya. Sementara di halaman belakang, Xiao Yao terus mengejar Zhong Jun dan terus mengajaknya untuk menikah karena ia menyukainya saat pertama kali bertemu. Zhong Jun menjawab bahwa ia sudah bertunangan dan tidak mungkin ia bisa menerima pria lain. Dan dari arah atas, Jiseng pun terus mengawasi pergerakan Xiao Yao. Tak lama kemudian, Lu Yao, tunangan Zhong Jun, melihat mereka berdua dan marah kepada kekasihnya sehingga mereka pun bertengkar. Zhong Jun sesaat mengatakan perjodohan mereka ini atas paksaan dari kedua orang tua mereka yang sebenarnya ia tidak menyukai Lu Yao yang lemah. Mendengarkan hal itu, Lu Yao menjadi sakit hati dan memutuskan perjodohan tersebut. Di malam harinya, Jenderal Jiseng datang ke kediaman Jenderal Wan Song. Di sana ia meminta Jenderal Wan Song untuk menyerahkan peta kerajaan Su yang merupakan kerajaan musuh mereka. Satu-satunya kerajaan musuh yang dicurigai yang membeli senjata itu adalah kerajaan Su. Jiseng yang berhasil mendapatkan peta kerajaan Su pada akhirnya membuat strategi. Dan di malam harinya, rumah milik Xiao Yao kedatangan penyusup dan semua orang berusaha untuk mengejarnya. Xiao Yao yang melihat itu pun menjadi panik dan meminta pasukannya untuk memeriksa apakah ada barang hilang atau tidak.
Tak lama kemudian, Jiseng bersama pasukannya pun datang ke sana. Jiseng mengatakan dia mendengar terdapat penyusup yang masuk ke rumahnya. Maka dari itu ia akan mengecek ke dalam dan mencari penyusup tersebut. Terlihat pasukannya pun segera masuk ke dalam dengan alasan mencari penyusup. Setelah selesai menggeledah, pasukan Jiseng mengatakan penyusupnya sudah tidak ada. Jelas di sini Jiseng hanya berpura-pura saja dengan tujuan untuk melihat reaksi Xiao Yao yang ketakutan. Dari sinilah ia semakin yakin Xiao Yao adalah dalang di balik penyelundupan senjata kerajaan. Sedangkan Xiao Yao yang sadar bahwa Jiseng sudah mencurigainya mulai bertindak hati-hati. Keesokan harinya, Jenderal Wan Song mengadakan pesta makan siang yang dihadiri oleh semua bangsawan. Xiao Sang yang lebih dulu datang ke sana mulai merencanakan sesuatu hal. Ia pun mengambil salah satu balok penyangga jembatan tersebut. Sedangkan wanita-wanita dari keluarga bangsawan sedang berada di pendopo dan mereka pun menghindar rumah Wan Qi yang sangatlah kecil dan jelek. Wan Qi yang sudah terbiasa mendapatkan penghinaan seperti itu sudah tidak peduli atas perkataan mereka. Kemudian Xiao Sang mulai melancarkan aksinya. Ia pun memanggil semua wanita dan menunjuk ke arah pendopo laki-laki. Yang seketika wanita di sana berlari untuk pergi menemui Jenderal Jiseng yang mereka kagumi. Dan sesaat Xiao Sang menahan Wan Qi agar tidak ikut pergi. Dan apa yang terjadi? Seketika para wanita tercebur ke sungai karena jembatannya roboh. Singkatnya di malam harinya, diperlihatkannya Xiao Sang dipanggil oleh ibunya yang sudah tahu insiden jembatan rubuh pasti ulahnya. Dan Xiao Sang mengakui untuk siap dihukum. Namun ia tidak mau mengaku bersalah karena apa yang ia perbuat untuk membalaskan dendam kepada para wanita bangsawan tersebut yang telah menghinanya dan menghina Wan Qi. Mendengar hal itu, sang ibu pun semakin marah kepadanya dan akan diberikan hukuman berat. Sang ayah yang mendengarkan pukulan itu pun menjadi panik dan segera menghentikannya. Jelas sang ayah bersama paman dan bibi Xiao Sang tidak menduga bahwa Yuan Yi tega melakukan itu kepada anaknya sendiri. Di sini Yuan Yi mengatakan ia meminta Liu bersama istrinya untuk kembali ke wilayah Hua, tempat tinggal mereka semula, sambil membawa Xiao Sang pergi ke sana dengan alasan Yuan Yi tidak ingin melihat anaknya lagi. Setelah melakukan itu, Yuan Yi merenungi kesalahannya yang ternyata ia dari awal hanya menggeretak saja. Namun ia tidak menyangka Xiao Sang sungguh berani menantangnya, yang pada akhirnya ia pun menyesali perbuatannya tersebut. Singkatnya, beberapa hari kemudian, setelah luka-luka Xiao Sang mulai membaik, saat ini ia akan pergi bersama paman dan bibinya pulang ke wilayah Hua. Semua orang pun mengantar kepergiannya kecuali sang ibu. Namun saat di perjalanan, ternyata sang ibu berada di kereta kuda yang secara sembunyi-sembunyi ia mengantar kepergian Xiao Sang. Xiao Sang bersama paman dan bibinya yang sudah pergi tiba-tiba dikejar oleh Lu Yao. Di sana ia mengatakan alasan mengejar Xiao Sang karena ingin menemuinya. Di hadapan Xiao Sang ia mengungkapkan isi hatinya, yang tentu saja Xiao Sang menolak cintanya karena sejak kecil ia tidak pernah mengerti apa itu cinta dan belum pernah merasakannya. Namun Lu Yao yang keras kepala terus saja mengikuti Xiao Sang dari belakang. Hingga pada akhirnya mereka pun telah sampai di wilayah Hua. Terlihat dari kejauhan wilayah tersebut sedang mengalami masalah. Maka dari itu Liu, sang paman, meminta mereka untuk pergi ke sebuah rumah dekat kaki gunung. Sementara ia akan mengecek keadaan di sana.
Dan Lu Yao yang dari awal terus mengikuti mengajukan diri untuk menemani sang paman. Mendengar hal tersebut, Liu pun mengajaknya untuk pergi. Saat di perjalanan, mereka merasakan seperti ada yang tidak beres. Mereka pun berhenti sejenak untuk melihat situasi. Dan benar saja seketika para perampok menyerang mereka. Pasukan wanita yang menjaga mereka segera melawan para perampok tersebut. Setelah berhasil mengalahkan para perampok, mereka pun segera melanjutkan perjalanannya. Setelah sampai di rumah, yang dimaksud mereka pun masuk ke dalam dan melihat banyak sekali peralatan perang. Melihat hal itu, Shao Shang memiliki ide untuk memasang jebakan di sekitar rumah tersebut supaya perampok yang akan datang bisa mereka tahan. Tak lama setelah itu, para perampok pun kembali mendatangi mereka. Jebakan mulai dilancarkan, namun jebakan demi jebakan tidak berpengaruh sama sekali kepada mereka. Setelah itu, salah satu pasukan milik Shao Shang berhasil ditangkap dan disandra oleh mereka. Di malam harinya, Shao Shang menyesal karena ia tidak bisa berbuat apapun. Di sini bibinya mencoba menenangkan karena apa yang dilakukan olehnya sudah maksimal. Setidaknya mereka masih bisa bertahan hingga sekarang. Dari sinilah Shao Shang penasaran siapa perampok itu dan kenapa menyerang mereka. Sesaat ia teringat perkataan dari Ji Seng bahwa terdapat orang-orang yang menyelundupkan senjata kerajaan mereka dan dijual ke kerajaan musuh. Mungkin saja para perampok itu merupakan pasukan dari kerajaan musuh. Dan ternyata memang benar, di wilayah Hua tidak jauh dari lokasi Shao Shang saat ini terdapat pasukan dari kerajaan Su yang menyerang. Pasukan ini bahkan tidak segan-segan membunuh anak-anak dan ibu-ibu yang kedatangan mereka ingin menghancurkan wilayah Hua milik kerajaan Ruyang sebagai tanda kerajaan Su ingin melakukan peperangan. Diperlihatkannya seorang pria tua yang merupakan pemimpin yang menjaga wilayah Hua bernama Jenderal Zhao. Dan di sini ia memerintahkan semua pasukannya untuk melawan pasukan musuh. Dan ia tidak akan tinggal diam melihat warganya yang masih berada di luar dan dibunuh begitu saja. Pintu gerbang pun mulai dibuka dan peperangan pun telah terjadi. Hingga pada keesokan harinya, Jenderal Zhao bersama pasukannya pun kalah berperang melawan musuh. Terlihat pasukan musuh mulai mendobrak pintu gerbang wilayah Hua dan membunuh semua warga. Tidak peduli anak-anak ataupun orang tua, mereka membunuhnya tanpa belas kasihan. Kemudian terlihat cucu dari Jenderal Zhao mencoba untuk melawan. Namun karena ia masih anak-anak, sehingga pasukan di sana langsung menendangnya hingga terluka parah. Dan di saat akan dibunuh, lalu Ji Seng pun datang ke sana untuk menolong. Di sini gadis kecil itu pun memberikan plakat yang dititipkan oleh kakeknya yang harus diberikan kepada Paman Liu supaya wilayah Hua dipimpin olehnya. Yang seketika ia pun terkena anak panah dari pasukan musuh untuk melindungi gadis kecil ini. Ia pun terluka parah dan akan kembali. Namun sesaat ia mendengarkan berita bahwa Shao Shang berada di wilayah Hua, sehingga membuat Ji Seng sangatlah terkejut dan segera mematahkan anak panah itu untuk pergi mencari keberadaan Shao Shang. Sementara Shao Shang telah diserang karena ia bersama yang lainnya berasal dari kerajaan Ruyao. Dan tiba-tiba Ji Seng pun datang ke sana yang membunuh semua pasukan musuh.
Singkatnya, orang-orang yang terluka segera diobati, dan dengan melihat darah, Sausang sedikit mual dan segera keluar. Jiseng yang melihatnya pun langsung memberikan sapu tangan yang sudah ia campuri obat dan berguna untuk menutupi bau darah supaya tidak mual. Kemudian setelah itu Sausang terkejut karena Jiseng ternyata sedang terluka parah dan terlihat anak panah menembus tubuhnya yang apabila tidak cepat dikeluarkan maka akan terjadi pendarahan. Dan di sini Sausang melawan rasa takutnya terhadap darah dengan menggunakan tali yang berasal dari gelangnya untuk mengeluarkan panah tersebut. Singkatnya pasukan musuh yang berhasil ditangkap ditanyai mengapa menyerang. Dan setelah diinterogasi oleh Jiseng terungkap sebuah fakta yang sangatlah mengejutkan, bahwa mereka ini adalah pasukan milik Cao Yao dan bukan pasukan milik dari kerajaan Su. Di sini mereka disuruh menjaga wilayah tersebut karena wilayah Hua merupakan satu-satunya jalan akses penjualan senjata milik kerajaan Ruyang yang sudah diselundupkan dan dijual ke kerajaan Su. Sausang pun berniat membunuh mereka karena dendam atas perbuatan mereka. Hal tersebut dihentikan oleh Jiseng dikarenakan ia yang tidak ingin tangannya ternodai oleh darah. Mereka semua pun lalu dibawa dan terlihat Jiseng yang tanpa segan-segan membunuh mereka semua yang tak sengaja disaksikan langsung oleh Sausang secara diam-diam. Setelah kembali, Paman Liu bersama Lu Yao pun pada akhirnya menemukan mereka. Singkatnya, Sausang bersama yang lainnya telah tiba di wilayah Hua dan melihat banyak sekali orang-orang yang telah tewas terbunuh akibat dari perang sebelumnya dan keadaan kota itu juga pun hancur berantakan. Film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri dari Ningali Film. Siotong undur diri dan salam Sundaners.